Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau review spare part aftermarket pada pulih depan. Kalau didengar dari suaranya nggak ada suara yang terdengar bermasalah ya. Tapi ini sudah saya buka sebelumnya, kondisinya lumayan parah. Walaupun tanpa suara atau bunyi yang timbul. Nah, bagaimana kondisi spare part aftermarketnya itu? Apakah kita masih mau pakai atau tetap kita pegang pada yang original, karena yang original pasti kekuatannya lebih bagus daripada aftermarket dengan harga yang beda. Yuk kita buka saja. Untuk kali ini kita mau review spare part aftermarket CVT. Untuk alatnya sediannya aja ya, T8 tracker sama kunci 22 untuk buka pulih depan ya. Ini untuk spare part yang mau saya review, tapi mungkin sobat agak aneh ya lihat ini ya, bukan trackernya tapi dari ini enggak ada standar, enggak ada pair standarnya ya. Itu karena kemarin habis dilas untuk bagian bawah ini, dia pecah. Ini rumah rollernya kemarin memang sempat keterbatasan dan kesulitan spare part, diganti dengan Aspira. Ada mereknya Aspira. Ini sudah digunakan selama setahun. Tidak ada suara sama sekali ya, tidak ada kendala pada CVT-nya ini. Walaupun kayak gini rollernya sudah piang-piang gini, tapi tidak ada suara. Dan apabila diperhatikan, ini ada yang aneh ini guys. Ini pistletnya itu agak longgar ya, tapi pistletnya itu malah gojeknya itu minim banget. Jadi yang kalah rumahnya daripada pistletnya. Jadi ini dalam. Kelihatan ya, ini ada terasering. Kemudian sini juga ini malah kelihatan parah. Jadi sebelah sini yang tertengah gaya besar nih cepet lek. Aus. Ini pun ini kondisinya kayak gini, kena pistlet ini jadi tato. Jadi yang kalah itu dari dudukan yang pistlet ini. Dia cepat kena ini, kena ini. Untuk harga sendiri ini pistlet sama rumah roller sama platnya ini cuma 60-an ribu aja, murah banget, tapi kondisinya setahun kayak gini ya. Untuk bosnya sih ini awet, tidak ada kendala karena servis kemarin saya kasih grisnya itu lumayan bagus, jadi tidak ada kendala. Cuman di sini dengan gojeknya pistlet ini maka juga bikin rollernya kayak gini aus piang-piang. Tapi entah kenapa walaupun sudah kayak gini tapi tidak ada bunyi yang terdengar. Nah, ini pistletnya harusnya kan ini kayak kemakan makan ya sampingnya, tapi tidak ada kendala di suara. Yang ini pun peyangnya buder. Nah, kalau dilihat dari tipaknya, jejaknya ini rollernya, dia memang kurang rata ya untuk rumah rollernya. Kita pasang nanti dengar suaranya kembali.
istimewanya tempat ini dengan kondisi kayak gitu, tapi tidak ada suara dari pislet atau roller, jadi toko halus-halus saja. Ya alternatif jika kepepet bisa, tapi ya seperti itu kualitasnya. Silahkan ditimbang-timbang sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe, kemudian like pula, komen pengalaman sobat pakai spare part aftermarket di CVT ini di bawah. Kita bareng-bareng bagi ilmu ya. Semoga bermanfaat. Rumput Tinggi Channel, mantap.